Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan untuk terus menjalani kehidupan ini dengan penuh berkah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah lucu dan penuh hikmah dari tokoh yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Abu Nawas. Dalam kisah kali ini, kita akan melihat bagaimana kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil, yaitu menangkap ikan di darat. Kisah ini bukan hanya menghibur, tetapi juga mengandung pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Judul: Strategi Abu Nawas Menangkap Ikan di Darat. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas yang sudah terkenal di seluruh kerajaan. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menangkap ikan untukku, tapi bukan di sungai atau di laut. Aku ingin kau menangkap ikan di darat." Abu Nawas pun terkejut mendengar perintah aneh dari raja. Tetapi dengan wajah tenang, ia menjawab, "Baiklah, tuanku, saya akan segera melaksanakan perintah ini." Raja tersenyum penuh harap, menantikan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan pulang ke rumahnya untuk berpikir. Selama beberapa hari, ia merenung, mencoba menemukan cara untuk memenuhi permintaan sang raja. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah keranjang besar yang ditutup rapat. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Abu Nawas, apakah kau telah berhasil menangkap ikan di darat?" Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjawab, "Benar sekali tuanku. Di dalam keranjang ini ada ikan yang saya tangkap di darat." Raja yang semakin penasaran langsung memerintahkan pengawalnya untuk membuka keranjang tersebut. Namun, begitu keranjang dibuka, ternyata yang ada di dalamnya bukan ikan, melainkan seekor kambing yang diikat. Raja terkejut dan bertanya, "Abu Nawas, ini adalah seekor kambing, bukan ikan. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau menangkap ikan?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tuanku, bukankah di dalam air ikan disebut ikan air? Maka di darat, hewan yang berenang di darat ini adalah ikan darat. Dan karena tuanku memerintahkan saya menangkap ikan di darat, saya tangkaplah ikan darat ini." Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang cerdik dan penuh humor. Ia pun kagum dengan kemampuan Abu Nawas yang selalu bisa keluar dari situasi sulit dengan akal cerdasnya. Akhirnya, raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas semua kecerdikannya. Dan sejak saat itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas berhasil menangkap ikan di darat menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, membuat semua orang tertawa dan mengagumi kecerdikannya. Setelah Raja Harun al-Rasyid tertawa puas dengan kelicikan Abu Nawas yang berhasil mengubah kambing menjadi ikan darat, ia memutuskan untuk menguji Abu Nawas sekali lagi. Raja berkata, "Abu Nawas, kau memang cerdik, tapi aku ingin melihat apakah kau bisa mengulang kesuksesanmu. Kali ini aku ingin kau membuat ikan darat itu berenang layaknya ikan di air. Bisakah
kau melakukannya? Abu Nawas yang tak pernah kehabisan akal tersenyum tenang. Tuanku, tentu saja ya, saya bisa melakukannya. Namun, saya memerlukan waktu 1 minggu untuk mempersiapkan semuanya. Jawabnya dengan rasa yang penuh yakin. Raja mengangguk setuju dan memberikan Abu Nawas waktu yang diminta. Sepanjang minggu itu, Abu Nawas sibuk di rumahnya. Ia tak terlihat di pasar atau di tempat-tempat biasa ia berkumpul. Semua orang di kota mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Abu Nawas kali ini. Akhirnya, setelah 1 minggu berlalu, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa keranjang besar yang ditutup rapat. Sama seperti sebelumnya, kali ini raja benar-benar penasaran. Abu Nawas, kata raja, apa yang kau bawa kali ini? Apakah ikan darat itu sudah bisa berenang? Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja, tuanku. Saya telah memenuhi permintaan Anda. Silakan lihat sendiri. Dengan penuh antusias, raja dan para pengawalnya membuka keranjang tersebut. Dan di dalamnya, mereka menemukan sebuah kolam kecil yang dibuat dari bahan kulit hewan. Dan di dalam kolam itu, kambing yang disebut Abu Nawas sebagai ikan darat benar-benar berada di dalam air. Raja terkejut dan tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Tapi bagaimana kau bisa membuat kambing ini berenang seperti ikan? Abu Nawas dengan tenang menjawab, tuanku, sebenarnya tidak sulit. Kambing ini tidak benar-benar berenang, tapi saya membuatnya tampak seperti itu. Saya hanya mengisi keranjang ini dengan air dangkal, lalu meletakkan kambing di dalamnya karena kambing itu tidak ingin basah seluruh tubuhnya. Jadi ia berdiri saja di sana. Dan jika tuanku melihatnya dari atas, ia akan terlihat seperti sedang berenang. Raja sangat kagum dan cara Abu Nawas memecahkan masalah yang diberikan kepadanya. Abu Nawas, kata raja, kamu memang tidak ada tandingannya dalam hal kecerdikan. Aku sangat terhibur dengan trik-trikmu dan sebagai penghargaan, aku akan memberimu hadiah lagi. Maka Abu Nawas pulang dengan hadiah dari raja dan kisah ini pun menjadi legenda. Penduduk kota terus bercerita tentang bagaimana Abu Nawas tidak hanya berhasil menangkap ikan di darat, tetapi juga membuatnya berenang, walaupun hanya dengan sedikit tipu daya. Setelah peristiwa itu, raja semakin sering menguji Abu Nawas. Namun, tak sekalipun Abu Nawas gagal membuat raja kagum dengan kecerdikannya. Begitulah nama Abu Nawas terus dikenang sebagai sosok yang cerdik, penuh akal, dan selalu bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang paling tersulit sekalipun. Setelah Raja Harun al-Rashid puas dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil membuat kambing tampak berenang di dalam keranjang berisi air, raja pun memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas. Namun, di balik tawa dan kekaguman raja, ada rasa penasaran yang terus menghantui. Jadi, suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istananya dan berkata, Abu Nawas, kau telah berhasil membuat kambing menjadi ikan darat dan bahkan membuatnya berenang. Tapi, aku ingin tahu satu hal lagi. Apakah ada batasan untuk kecerdikanmu? Apakah kau benar merasa kehabisan akal? Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab, Tuanku, sesungguhnya semua yang saya lakukan adalah berkat kebijaksanaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Saya hanyalah hamba yang berusaha berpikir dan bertindak dengan cara yang tidak biasa. Namun, saya percaya
bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap kecerdikan pun pasti ada batasnya. Raja terdiam sejenak, merenungi kata-kata dari Abu Nawas. Ia menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan hanya karena akal yang tajam, tetapi juga karena pemahamannya yang mendalam tentang kehidupan dan hubungannya dengan Sang Pencipta. "Abu Nawas," kata raja akhirnya, "kau tidak hanya cerdik, tetapi juga bijaksana. Kau mengajarkan kami bahwa kecerdikan sejati datang dari hati yang penuh iman dan pemahaman. Aku berjanji akan selalu menghargai akal sehat dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang kuambil." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid sering meminta nasihat dari Abu Nawas, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk masalah-masalah penting kerajaan. Abu Nawas menjadi salah satu penasehat raja yang paling dihormati, dan kisahnya tentang ikan darat menjadi cerita yang dikenang sepanjang masa sebagai contoh kecerdikan yang dilandasi dengan kebijaksanaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah Abu Nawas menjalani sisa-sisa hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan, dihormati oleh raja, rakyat, dan bahkan musuh-musuhnya. Namanya terus dikenang sebagai sosok yang tak hanya pandai, tetapi juga bijaksana dan beriman. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas yang sudah terkenal di seluruh kerajaan. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menangkap ikan untukku, tapi bukan di sungai atau di laut. Aku ingin kau menangkap ikan di darat." Abu Nawas pun terkejut mendengar perintah aneh dari raja. Tetapi dengan wajah tenang, ia menjawab, "Baiklah, tuanku, saya akan segera melaksanakan perintah ini." Raja tersenyum penuh harap, menantikan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan pulang ke rumahnya untuk berpikir. Selama beberapa hari, ia merenung, mencoba menemukan cara untuk memenuhi permintaan sang raja. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah keranjang besar yang ditutup rapat. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Abu Nawas, apakah kau telah berhasil menangkap ikan di darat?" Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjawab, "Benar sekali tuanku, di dalam keranjang ini ada ikan yang saya tangkap di darat." Raja yang semakin penasaran langsung memerintahkan pengawalnya untuk membuka keranjang tersebut. Namun, begitu keranjang dibuka, ternyata yang ada di dalamnya bukan ikan, melainkan seekor kambing yang diikat. Raja terkejut dan bertanya, "Abu Nawas, ini adalah seekor kambing, bukan ikan. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau menangkap ikan?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tuanku, bukankah di dalam air ikan disebut ikan air? Maka di darat, hewan yang berenang di darat ini adalah ikan darat. Dan karena tuanku memerintahkan saya menangkap ikan di darat, saya tangkaplah ikan darat ini." Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang cerdik dan penuh humor. Ia pun kagum dengan kemampuan Abu Nawas yang selalu bisa keluar dari situasi sulit dengan akal cerdasnya. Akhirnya, raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas semua kecerdikannya. Dan sejak saat itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas berhasil menangkap ikan di darat menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, membuat semua orang tertawa dan mengagumi kecerdikannya.
Setelah Raja Harun al-Rasyid tertawa puas dengan kelicikan Abu Nawas yang berhasil mengubah kambing menjadi ikan darat, ia memutuskan untuk menguji Abu Nawas sekali lagi. Raja berkata, "Abu Nawas, kau memang cerdik, tapi aku ingin melihat apakah kau bisa mengulang kesuksesanmu. Kali ini aku ingin kau membuat ikan darat itu berenang layaknya ikan di air. Bisakah kau melakukannya?" Abu Nawas yang tak pernah kehabisan akal tersenyum tenang. "Tuanku, tentu saja ya, saya bisa melakukannya. Namun saya memerlukan waktu 1 minggu untuk mempersiapkan semuanya," jawabnya dengan rasa yang penuh yakin. Raja mengangguk setuju dan memberikan Abu Nawas waktu yang diminta. Sepanjang minggu itu Abu Nawas sibuk di rumahnya. Ia tak terlihat di pasar atau di tempat-tempat biasa ia berkumpul. Semua orang di kota mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Abu Nawas kali ini. Akhirnya, setelah 1 minggu berlalu, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa keranjang besar yang ditutup rapat. Sama seperti sebelumnya, kali ini raja benar-benar penasaran. "Abu Nawas," kata raja, "apa yang kau bawa kali ini? Apakah ikan darat itu sudah bisa berenang?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja, tuanku. Saya telah memenuhi permintaan Anda. Silakan lihat sendiri." Dengan penuh antusias, raja dan para pengawalnya membuka keranjang tersebut. Dan di dalamnya, mereka menemukan sebuah kolam kecil yang dibuat dari bahan kulit hewan. Dan di dalam kolam itu, kambing yang disebut Abu Nawas sebagai ikan darat benar-benar berada di dalam air. Raja terkejut dan tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Tapi bagaimana kau bisa membuat kambing ini berenang seperti ikan?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tuanku, sebenarnya tidak sulit. Kambing ini tidak benar-benar berenang, tapi saya membuatnya tampak seperti itu. Saya hanya mengisi keranjang ini dengan air dangkal, lalu meletakkan kambing di dalamnya karena kambing itu tidak ingin basah seluruh tubuhnya. Jadi ia berdiri saja di sana. Dan jika tuanku melihatnya dari atas, ia akan terlihat seperti sedang berenang." Raja sangat kagum dan cara Abu Nawas memecahkan masalah yang diberikan kepadanya. "Abu Nawas," kata raja, "kamu memang tidak ada tandingannya dalam hal kecerdikan. Aku sangat terhibur dengan trik-trikmu, dan sebagai penghargaan, aku akan memberimu hadiah lagi." Maka Abu Nawas pulang dengan hadiah dari raja, dan kisah ini pun menjadi legenda. Penduduk kota terus bercerita tentang bagaimana Abu Nawas tidak hanya berhasil menangkap ikan di darat, tetapi juga membuatnya berenang, walaupun hanya dengan sedikit tipu daya. Setelah peristiwa itu, raja semakin sering menguji Abu Nawas. Namun, tak sekalipun Abu Nawas gagal membuat raja kagum dengan kecerdikannya. Begitulah nama Abu Nawas terus dikenang sebagai sosok yang cerdik, penuh akal, dan selalu bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang paling tersulit sekalipun. Setelah Raja Harun al-Rasyid puas dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil membuat kambing tampak berenang di dalam keranjang berisi air, raja pun memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas. Namun, di balik tawa dan kekaguman raja, ada rasa penasaran yang terus menghantui. Jadi, suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istananya dan berkata, "Abu Nawas, kau telah berhasil membuat kambing menjadi ikan darat dan bahkan membuatnya berenang. Tapi, aku ingin tahu satu hal lagi.
Apakah ada batasan untuk kecerdikanmu? Apakah kau benar merasa kehabisan akal? Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab, Tuanku, sesungguhnya semua yang saya lakukan adalah berkat kebijaksanaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Saya hanyalah hamba yang berusaha berpikir dan bertindak dengan cara yang tidak biasa. Namun, saya percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan setiap kecerdikan pun pasti ada batasnya. Raja terdiam sejenak merenungi kata-kata dari Abu Nawas. Ia menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan hanya karena akal yang tajam, tetapi juga karena pemahamannya yang mendalam tentang kehidupan dan hubungannya dengan Sang Pencipta. Abu Nawas, kata Raja akhirnya, kau tidak hanya cerdik, tetapi juga bijaksana. Kau mengajarkan kami bahwa kecerdikan sejati datang dari hati yang penuh iman dan pemahaman. Aku berjanji akan selalu menghargai akal sehat dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang kuambil. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid sering meminta nasihat dari Abu Nawas, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk masalah-masalah penting kerajaan. Abu Nawas menjadi salah satu penasehat raja yang paling dihormati, dan kisahnya tentang ikan darat menjadi cerita yang dikenang sepanjang masa sebagai contoh kecerdikan yang dilandasi dengan kebijaksanaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah Abu Nawas menjalani sisa-sisa hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan, dihormati oleh raja, rakyat, dan bahkan musuh-musuhnya. Namanya terus dikenang sebagai sosok yang tak hanya pandai, tetapi juga bijaksana dan beriman. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas yang sudah terkenal di seluruh kerajaan. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Raja berkata, Abu Nawas, aku ingin kau menangkap ikan untukku, tapi bukan di sungai atau di laut. Aku ingin kau menangkap ikan di darat. Abu Nawas pun terkejut mendengar perintah aneh dari raja. Tetapi dengan wajah tenang, ia menjawab, Baiklah, tuanku, saya akan segera melaksanakan perintah ini. Raja tersenyum penuh harap, menantikan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan pulang ke rumahnya untuk berpikir. Selama beberapa hari, ia merenung, mencoba menemukan cara untuk memenuhi permintaan sang raja. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah keranjang besar yang ditutup rapat. Raja yang penasaran langsung bertanya, Abu Nawas, apakah kau telah berhasil menangkap ikan di darat? Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjawab, Benar sekali tuanku, di dalam keranjang ini ada ikan yang saya tangkap di darat. Raja yang semakin penasaran langsung memerintahkan pengawalnya untuk membuka keranjang tersebut. Namun, begitu keranjang dibuka, ternyata yang ada di dalamnya bukan ikan, melainkan seekor kambing yang diikat. Raja terkejut dan bertanya, Abu Nawas, ini adalah seekor kambing, bukan ikan. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau menangkap ikan? Abu Nawas dengan tenang menjawab, Tuanku, bukankah di dalam air ikan disebut ikan air? Maka di darat, hewan yang berenang di darat ini adalah ikan darat. Dan karena Tuanku memerintahkan saya menangkap ikan di darat, saya tangkaplah ikan darat ini. Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang cerdik dan penuh humor.
Ia pun kagum dengan kemampuan Abu Nawas yang selalu bisa keluar dari situasi sulit dengan akal cerdasnya. Akhirnya, raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas semua kecerdikannya. Dan sejak saat itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas berhasil menangkap ikan di darat menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, membuat semua orang tertawa dan mengagumi kecerdikannya. Setelah Raja Harun al-Rashid tertawa puas dengan kelicikan Abu Nawas yang berhasil mengubah kambing menjadi ikan darat, ia memutuskan untuk menguji Abu Nawas sekali lagi. Raja berkata, "Abu Nawas, kau memang cerdik, tapi aku ingin melihat apakah kau bisa mengulang kesuksesanmu. Kali ini aku ingin kau membuat ikan darat itu berenang layaknya ikan di air. Bisakah kau melakukannya?" Abu Nawas yang tak pernah kehabisan akal tersenyum tenang. "Tuanku, tentu saja ya, saya bisa melakukannya. Namun saya memerlukan waktu 1 minggu untuk mempersiapkan semuanya," jawabnya dengan rasa yang penuh yakin. Raja mengangguk setuju dan memberikan Abu Nawas waktu yang diminta. Sepanjang minggu itu Abu Nawas sibuk di rumahnya. Ia tak terlihat di pasar atau di tempat-tempat biasa ia berkumpul. Semua orang di kota mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Abu Nawas kali ini. Akhirnya, setelah 1 minggu berlalu, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa keranjang besar yang ditutup rapat. Sama seperti sebelumnya, kali ini raja benar-benar penasaran. "Abu Nawas," kata raja, "apa yang kau bawa kali ini? Apakah ikan darat itu sudah bisa berenang?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja, tuanku. Saya telah memenuhi permintaan Anda. Silakan lihat sendiri." Dengan penuh antusias, raja dan para pengawalnya membuka keranjang tersebut. Dan di dalamnya, mereka menemukan sebuah kolam kecil yang dibuat dari bahan kulit hewan. Dan di dalam kolam itu, kambing yang disebut Abu Nawas sebagai ikan darat benar-benar berada di dalam air. Raja terkejut dan tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Tapi bagaimana kau bisa membuat kambing ini berenang seperti ikan?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tuanku, sebenarnya tidak sulit. Kambing ini tidak benar-benar berenang, tapi saya membuatnya tampak seperti itu. Saya hanya mengisi keranjang ini dengan air dangkal, lalu meletakkan kambing di dalamnya karena kambing itu tidak ingin basah seluruh tubuhnya. Jadi ia berdiri saja di sana. Dan jika tuanku melihatnya dari atas, ia akan terlihat seperti sedang berenang." Raja sangat kagum dan cara Abu Nawas memecahkan masalah yang diberikan kepadanya. "Abu Nawas," kata raja, "kamu memang tidak ada tandingannya dalam hal kecerdikan. Aku sangat terhibur dengan trik-trikmu, dan sebagai penghargaan, aku akan memberimu hadiah lagi." Maka Abu Nawas pulang dengan hadiah dari raja, dan kisah ini pun menjadi legenda. Penduduk kota terus bercerita tentang bagaimana Abu Nawas tidak hanya berhasil menangkap ikan di darat, tetapi juga membuatnya berenang, walaupun hanya dengan sedikit tipu daya. Setelah peristiwa itu, raja semakin sering menguji Abu Nawas. Namun, tak sekalipun Abu Nawas gagal membuat raja kagum dengan kecerdikannya. Begitulah nama Abu Nawas terus dikenal sebagai sosok yang cerdik, penuh akal, dan selalu bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang paling tersulit sekalipun. Setelah Raja Harun al-Rashid puas dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil membuat kambing tampak berenang di dalam keranjang berisi air,
Raja pun memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas. Namun, di balik tawa dan kekaguman raja, ada rasa penasaran yang terus menghantui. Jadi, suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istananya dan berkata, "Abu Nawas, kau telah berhasil membuat kambing menjadi ikan darat dan bahkan membuatnya berenang. Tapi, aku ingin tahu satu hal lagi. Apakah ada batasan untuk kecerdikanmu? Apakah kau benar merasa kehabisan akal?" Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab, "Tuanku, sesungguhnya semua yang saya lakukan adalah berkat kebijaksanaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Saya hanyalah hamba yang berusaha berpikir dan bertindak dengan cara yang tidak biasa. Namun, saya percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan setiap kecerdikan pun pasti ada batasnya." Raja terdiam sejenak merenungi kata-kata dari Abu Nawas. Ia menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan hanya karena akal yang tajam, tetapi juga karena pemahamannya yang mendalam tentang kehidupan dan hubungannya dengan Sang Pencipta. "Abu Nawas," kata raja akhirnya, "kau tidak hanya cerdik, tetapi juga bijaksana. Kau mengajarkan kami bahwa kecerdikan sejati datang dari hati yang penuh iman dan pemahaman. Aku berjanji akan selalu menghargai akal sehat dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang kuambil." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid sering meminta nasihat dari Abu Nawas, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk masalah-masalah penting kerajaan. Abu Nawas menjadi salah satu penasehat raja yang paling dihormati, dan kisahnya tentang ikan darat menjadi cerita yang dikenang sepanjang masa sebagai contoh kecerdikan yang dilandasi dengan kebijaksanaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah Abu Nawas menjalani sisa-sisa hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan, dihormati oleh raja, rakyat, dan bahkan musuh-musuhnya. Namanya terus dikenang sebagai sosok yang tak hanya pandai, tetapi juga bijaksana dan beriman. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas yang sudah terkenal di seluruh kerajaan. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menangkap ikan untukku, tapi bukan di sungai atau di laut. Aku ingin kau menangkap ikan di darat." Abu Nawas pun terkejut mendengar perintah aneh dari raja. Tetapi dengan wajah tenang, ia menjawab, "Baiklah, tuanku, saya akan segera melaksanakan perintah ini." Raja tersenyum penuh harap, menantikan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan pulang ke rumahnya untuk berpikir. Selama beberapa hari, ia merenung, mencoba menemukan cara untuk memenuhi permintaan sang raja. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah keranjang besar yang ditutup rapat. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Abu Nawas, apakah kau telah berhasil menangkap ikan di darat?" Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjawab, "Benar sekali tuanku, di dalam keranjang ini ada ikan yang saya tangkap di darat." Raja yang semakin penasaran langsung memerintahkan pengawalnya untuk membuka keranjang tersebut. Namun, begitu keranjang dibuka, ternyata yang ada di dalamnya bukan ikan, melainkan seekor kambing yang diikat. Raja terkejut dan bertanya, "Abu Nawas, ini adalah seekor kambing, bukan ikan.
Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau menangkap ikan? Abu Nawas dengan tenang menjawab, Tuanku, bukankah di dalam air ikan disebut ikan air? Maka di darat, hewan yang berenang di darat ini adalah ikan darat. Dan karena Tuanku memerintahkan saya menangkap ikan di darat, saya tangkaplah ikan darat ini. Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang cerdik dan penuh humor. Ia pun kagum dengan kemampuan Abu Nawas yang selalu bisa keluar dari situasi sulit dengan akal cerdasnya. Akhirnya, Raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas semua kecerdikannya. Dan sejak saat itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas berhasil menangkap ikan di darat menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, membuat semua orang tertawa dan mengagumi kecerdikannya. Setelah Raja Harun al-Rashid tertawa puas dengan kelicikan Abu Nawas yang berhasil mengubah kambing menjadi ikan darat, ia memutuskan untuk menguji Abu Nawas sekali lagi. Raja berkata, Abu Nawas, kau memang cerdik, tapi aku ingin melihat apakah kau bisa mengulang kesuksesanmu. Kali ini aku ingin kau membuat ikan darat itu berenang layaknya ikan di air. Bisakah kau melakukannya? Abu Nawas yang tak pernah kehabisan akal tersenyum tenang. Tuanku, tentu saja ya, saya bisa melakukannya. Namun saya memerlukan waktu 1 minggu untuk mempersiapkan semuanya, jawabnya dengan rasa yang penuh yakin. Raja mengangguk setuju dan memberikan Abu Nawas waktu yang diminta. Sepanjang minggu itu Abu Nawas sibuk di rumahnya. Ia tak terlihat di pasar atau di tempat-tempat biasa ia berkumpul. Semua orang di kota mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Abu Nawas kali ini. Akhirnya, setelah 1 minggu berlalu, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa keranjang besar yang ditutup rapat. Sama seperti sebelumnya, kali ini Raja benar-benar penasaran. Abu Nawas, kata Raja, apa yang kau bawa kali ini? Apakah ikan darat itu sudah bisa berenang? Abu Nawas tersenyum lebar. Tentu saja, Tuanku. Saya telah memenuhi permintaan Anda. Silakan lihat sendiri. Dengan penuh antusias, Raja dan para pengawalnya membuka keranjang tersebut. Dan di dalamnya, mereka menemukan sebuah kolam kecil yang dibuat dari bahan kulit hewan. Dan di dalam kolam itu, kambing yang disebut Abu Nawas sebagai ikan darat benar-benar berada di dalam air. Raja terkejut dan tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Tapi bagaimana kau bisa membuat kambing ini berenang seperti ikan? Abu Nawas dengan tenang menjawab, Tuanku, sebenarnya tidak sulit. Kambing ini tidak benar-benar berenang, tapi saya membuatnya tampak seperti itu. Saya hanya mengisi keranjang ini dengan air dangkal, lalu meletakkan kambing di dalamnya karena kambing itu tidak ingin basah seluruh tubuhnya. Jadi ia berdiri saja di sana. Dan jika Tuanku melihatnya dari atas, ia akan terlihat seperti sedang berenang. Raja sangat kagum dan cara Abu Nawas memecahkan masalah yang diberikan kepadanya. Abu Nawas, kata Raja, kamu memang tidak ada tandingannya dalam hal kecerdikan. Aku sangat terhibur dengan trik-trikmu, dan sebagai penghargaan, aku akan memberimu hadiah lagi. Maka Abu Nawas pulang dengan hadiah dari Raja, dan kisah ini pun menjadi legenda. Penduduk kota terus bercerita tentang bagaimana Abu Nawas tidak hanya berhasil menangkap ikan di darat, tetapi juga membuatnya berenang, walaupun hanya dengan sedikit tipu daya. Setelah peristiwa itu,
Raja semakin sering menguji Abu Nawas. Namun, tak sekalipun Abu Nawas gagal membuat Raja kagum dengan kecerdikannya. Begitulah nama Abu Nawas terus dikenang sebagai sosok yang cerdik, penuh akal, dan selalu bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang paling tersulit sekalipun. Setelah Raja Harun al-Rashid puas dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil membuat kambing tampak berenang di dalam keranjang berisi air, Raja pun memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas. Namun, di balik tawa dan kekaguman Raja, ada rasa penasaran yang terus menghantui. Jadi, suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istananya dan berkata, "Abu Nawas, kau telah berhasil membuat kambing menjadi ikan darat dan bahkan membuatnya berenang. Tapi, aku ingin tahu satu hal lagi. Apakah ada batasan untuk kecerdikanmu? Apakah kau benar merasa kehabisan akal?" Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab, "Tuanku, sesungguhnya semua yang saya lakukan adalah berkat kebijaksanaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Saya hanyalah hamba yang berusaha berpikir dan bertindak dengan cara yang tidak biasa. Namun, saya percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan setiap kecerdikan pun pasti ada batasnya." Raja terdiam sejenak merenungi kata-kata dari Abu Nawas. Ia menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan hanya karena akal yang tajam, tetapi juga karena pemahamannya yang mendalam tentang kehidupan dan hubungannya dengan Sang Pencipta. "Abu Nawas," kata Raja akhirnya, "kau tidak hanya cerdik, tetapi juga bijaksana. Kau mengajarkan kami bahwa kecerdikan sejati datang dari hati yang penuh iman dan pemahaman. Aku berjanji akan selalu menghargai akal sehat dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang kuambil." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid sering meminta nasihat dari Abu Nawas, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk masalah-masalah penting kerajaan. Abu Nawas menjadi salah satu penasehat raja yang paling dihormati, dan kisahnya tentang ikan darat menjadi cerita yang dikenang sepanjang masa sebagai contoh kecerdikan yang dilandasi dengan kebijaksanaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah Abu Nawas menjalani sisa-sisa hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan, dihormati oleh raja, rakyat, dan bahkan musuh-musuhnya. Namanya terus dikenang sebagai sosok yang tak hanya pandai, tetapi juga bijaksana dan beriman. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas yang sudah terkenal di seluruh kerajaan. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menangkap ikan untukku, tapi bukan di sungai atau di laut. Aku ingin kau menangkap ikan di darat." Abu Nawas pun terkejut mendengar perintah aneh dari raja. Tetapi dengan wajah tenang, ia menjawab, "Baiklah, tuanku, saya akan segera melaksanakan perintah ini." Raja tersenyum penuh harap, menantikan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan pulang ke rumahnya untuk berpikir. Selama beberapa hari, ia merenung, mencoba menemukan cara untuk memenuhi permintaan sang raja. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah keranjang besar yang ditutup rapat. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Abu Nawas, apakah kau telah berhasil menangkap ikan di darat?" Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjawab, "Benar sekali tuanku,
Di dalam keranjang ini ada ikan yang saya tangkap di darat." Raja yang semakin penasaran langsung memerintahkan pengawalnya untuk membuka keranjang tersebut. Namun, begitu keranjang dibuka, ternyata yang ada di dalamnya bukan ikan, melainkan seekor kambing yang diikat. Raja terkejut dan bertanya, "Abu Nawas, ini adalah seekor kambing, bukan ikan. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau menangkap ikan?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tuanku, bukankah di dalam air ikan disebut ikan air? Maka di darat, hewan yang berenang di darat ini adalah ikan darat. Dan karena tuanku memerintahkan saya menangkap ikan di darat, saya tangkaplah ikan darat ini." Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang cerdik dan penuh humor. Ia pun kagum dengan kemampuan Abu Nawas yang selalu bisa keluar dari situasi sulit dengan akal cerdasnya. Akhirnya, raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas semua kecerdikannya. Dan sejak saat itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas berhasil menangkap ikan di darat menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, membuat semua orang tertawa dan mengagumi kecerdikannya. Setelah Raja Harun al-Rashid tertawa puas dengan kelicikan Abu Nawas yang berhasil mengubah kambing menjadi ikan darat, ia memutuskan untuk menguji Abu Nawas sekali lagi. Raja berkata, "Abu Nawas, kau memang cerdik, tapi aku ingin melihat apakah kau bisa mengulang kesuksesanmu. Kali ini aku ingin kau membuat ikan darat itu berenang layaknya ikan di air. Bisakah kau melakukannya?" Abu Nawas yang tak pernah kehabisan akal tersenyum tenang. "Tuanku, tentu saja ya saya bisa melakukannya. Namun saya memerlukan waktu 1 minggu untuk mempersiapkan semuanya," jawabnya dengan rasa yang penuh yakin. Raja mengangguk setuju dan memberikan Abu Nawas waktu yang diminta. Sepanjang minggu itu Abu Nawas sibuk di rumahnya. Ia tak terlihat di pasar atau di tempat-tempat biasa ia berkumpul. Semua orang di kota mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Abu Nawas kali ini. Akhirnya, setelah 1 minggu berlalu, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa keranjang besar yang ditutup rapat. Sama seperti sebelumnya, kali ini raja benar-benar penasaran. "Abu Nawas," kata raja, "apa yang kau bawa kali ini? Apakah ikan darat itu sudah bisa berenang?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja, tuanku. Saya telah memenuhi permintaan Anda. Silakan lihat sendiri." Dengan penuh antusias, raja dan para pengawalnya membuka keranjang tersebut. Dan di dalamnya, mereka menemukan sebuah kolam kecil yang dibuat dari bahan kulit hewan. Dan di dalam kolam itu, kambing yang disebut Abu Nawas sebagai ikan darat benar-benar berada di dalam air. Raja terkejut dan tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Tapi bagaimana kau bisa membuat kambing ini berenang seperti ikan?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tuanku, sebenarnya tidak sulit. Kambing ini tidak benar-benar berenang, tapi saya membuatnya tampak seperti itu. Saya hanya mengisi keranjang ini dengan air dangkal, lalu meletakkan kambing di dalamnya karena kambing itu tidak ingin basah seluruh tubuhnya. Jadi ia berdiri saja di sana. Dan jika tuanku melihatnya dari atas, ia akan terlihat seperti sedang berenang." Raja sangat kagum dan cara Abu Nawas memecahkan masalah yang diberikan kepadanya. "Abu Nawas," kata raja, "kamu memang tidak ada tandingannya dalam hal kecerdikan."
Aku sangat terhibur dengan trik-trikmu, dan sebagai penghargaan, aku akan memberimu hadiah lagi." Maka Abu Nawas pulang dengan hadiah dari raja, dan kisah ini pun menjadi legenda. Penduduk kota terus bercerita tentang bagaimana Abu Nawas tidak hanya berhasil menangkap ikan di darat, tetapi juga membuatnya berenang, walaupun hanya dengan sedikit tipu daya. Setelah peristiwa itu, raja semakin sering menguji Abu Nawas. Namun, tak sekalipun Abu Nawas gagal membuat raja kagum dengan kecerdikannya. Begitulah nama Abu Nawas terus dikenang sebagai sosok yang cerdik, penuh akal, dan selalu bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang paling tersulit sekalipun. Setelah Raja Harun al-Rashid puas dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil membuat kambing tampak berenang di dalam keranjang berisi air, raja pun memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas. Namun, di balik tawa dan kekaguman raja, ada rasa penasaran yang terus menghantui. Jadi, suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istananya dan berkata, "Abu Nawas, kau telah berhasil membuat kambing menjadi ikan darat, dan bahkan membuatnya berenang. Tapi, aku ingin tahu satu hal lagi. Apakah ada batasan untuk kecerdikanmu? Apakah kau benar merasa kehabisan akal?" Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab, "Tuanku, sesungguhnya semua yang saya lakukan adalah berkat kebijaksanaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Saya hanyalah hamba yang berusaha berpikir dan bertindak dengan cara yang tidak biasa. Namun, saya percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap kecerdikan pun pasti ada batasnya." Raja terdiam sejenak merenungi kata-kata dari Abu Nawas. Ia menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan hanya karena akal yang tajam, tetapi juga karena pemahamannya yang mendalam tentang kehidupan dan hubungannya dengan Sang Pencipta. "Abu Nawas," kata raja akhirnya, "kau tidak hanya cerdik, tetapi juga bijaksana. Kau mengajarkan kami bahwa kecerdikan sejati datang dari hati yang penuh iman dan pemahaman. Aku berjanji akan selalu menghargai akal sehat dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang kuambil." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid sering meminta nasihat dari Abu Nawas, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk masalah-masalah penting kerajaan. Abu Nawas menjadi salah satu penasehat raja yang paling dihormati, dan kisahnya tentang ikan darat menjadi cerita yang dikenang sepanjang masa sebagai contoh kecerdikan yang dilandasi dengan kebijaksanaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah Abu Nawas menjalani sisa-sisa hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan, dihormati oleh raja, rakyat, dan bahkan musuh-musuhnya. Namanya terus dikenang sebagai sosok yang tak hanya pandai, tetapi juga bijaksana dan beriman. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas yang sudah terkenal di seluruh kerajaan. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau menangkap ikan untukku, tapi bukan di sungai atau di laut. Aku ingin kau menangkap ikan di darat." Abu Nawas pun terkejut mendengar perintah aneh dari raja. Tetapi dengan wajah tenang, ia menjawab, "Baiklah, tuanku, saya akan segera melaksanakan perintah ini." Raja tersenyum penuh harap, menantikan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan pulang ke rumahnya untuk berpikir.
Selama beberapa hari ia merenung, mencoba menemukan cara untuk memenuhi permintaan sang raja. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah keranjang besar yang ditutup rapat. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Abu Nawas, apakah kau telah berhasil menangkap ikan di darat?" Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjawab, "Benar sekali tuanku, di dalam keranjang ini ada ikan yang saya tangkap di darat." Raja yang semakin penasaran langsung memerintahkan pengawalnya untuk membuka keranjang tersebut. Namun, begitu keranjang dibuka, ternyata yang ada di dalamnya bukan ikan, melainkan seekor kambing yang diikat. Raja terkejut dan bertanya, "Abu Nawas, ini adalah seekor kambing, bukan ikan. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau menangkap ikan?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tuanku, bukankah di dalam air ikan disebut ikan air? Maka di darat, hewan yang berenang di darat ini adalah ikan darat. Dan karena tuanku memerintahkan saya menangkap ikan di darat, saya tangkaplah ikan darat ini." Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang cerdik dan penuh humor. Ia pun kagum dengan kemampuan Abu Nawas yang selalu bisa keluar dari situasi sulit dengan akal cerdasnya. Akhirnya, raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas semua kecerdikannya. Dan sejak saat itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas berhasil menangkap ikan di darat menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, membuat semua orang tertawa dan mengagumi kecerdikannya. Setelah Raja Harun al-Rashid tertawa puas dengan kelicikan Abu Nawas yang berhasil mengubah kambing menjadi ikan darat, ia memutuskan untuk menguji Abu Nawas sekali lagi. Raja berkata, "Abu Nawas, kau memang cerdik, tapi aku ingin melihat apakah kau bisa mengulang kesuksesanmu. Kali ini aku ingin kau membuat ikan darat itu berenang layaknya ikan di air. Bisakah kau melakukannya?" Abu Nawas yang tak pernah kehabisan akal tersenyum tenang. "Tuanku, tentu saja ya, saya bisa melakukannya. Namun saya memerlukan waktu 1 minggu untuk mempersiapkan semuanya," jawabnya dengan rasa yang penuh yakin. Raja mengangguk setuju dan memberikan Abu Nawas waktu yang diminta. Sepanjang minggu itu Abu Nawas sibuk di rumahnya. Ia tak terlihat di pasar atau di tempat-tempat biasa ia berkumpul. Semua orang di kota mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh Abu Nawas kali ini. Akhirnya, setelah 1 minggu berlalu, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa keranjang besar yang ditutup rapat. Sama seperti sebelumnya, kali ini raja benar-benar penasaran. "Abu Nawas," kata raja, "apa yang kau bawa kali ini? Apakah ikan darat itu sudah bisa berenang?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja, tuanku. Saya telah memenuhi permintaan Anda. Silakan lihat sendiri." Dengan penuh antusias, raja dan para pengawalnya membuka keranjang tersebut. Dan di dalamnya, mereka menemukan sebuah kolam kecil yang dibuat dari bahan kulit hewan. Dan di dalam kolam itu, kambing yang disebut Abu Nawas sebagai ikan darat benar-benar berada di dalam air. Raja terkejut dan tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Tapi bagaimana kau bisa membuat kambing ini berenang seperti ikan?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tuanku, sebenarnya tidak sulit. Kambing ini tidak benar-benar berenang, tapi saya membuatnya tampak seperti itu. Saya hanya mengisi keranjang ini dengan air dangkal,
lalu meletakkan kambing di dalamnya karena kambing itu tidak ingin basah seluruh tubuhnya. Jadi ia berdiri saja di sana. Dan jika tuanku melihatnya dari atas, ia akan terlihat seperti sedang berenang. Raja sangat kagum dan cara Abu Nawas memecahkan masalah yang diberikan kepadanya. "Abu Nawas," kata raja, "kamu memang tidak ada tandingannya dalam hal kecerdikan. Aku sangat terhibur dengan trik-trikmu, dan sebagai penghargaan, aku akan memberimu hadiah lagi." Maka Abu Nawas pulang dengan hadiah dari raja, dan kisah ini pun menjadi legenda. Penduduk kota terus bercerita tentang bagaimana Abu Nawas tidak hanya berhasil menangkap ikan di darat, tetapi juga membuatnya berenang, walaupun hanya dengan sedikit tipu daya. Setelah peristiwa itu, raja semakin sering menguji Abu Nawas. Namun, tak sekalipun Abu Nawas gagal membuat raja kagum dengan kecerdikannya. Begitulah nama Abu Nawas terus dikenang sebagai sosok yang cerdik, penuh akal, dan selalu bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang paling tersulit sekalipun. Setelah Raja Harun al-Rashid puas dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil membuat kambing tampak berenang di dalam keranjang berisi air, raja pun memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas. Namun, di balik tawa dan kekaguman raja, ada rasa penasaran yang terus menghantui. Jadi, suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istananya dan berkata, "Abu Nawas, kau telah berhasil membuat kambing menjadi ikan darat dan bahkan membuatnya berenang. Tapi, aku ingin tahu satu hal lagi. Apakah ada batasan untuk kecerdikanmu? Apakah kau benar merasa kehabisan akal?" Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab, "Tuanku, sesungguhnya semua yang saya lakukan adalah berkat kebijaksanaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Saya hanyalah hamba yang berusaha berpikir dan bertindak dengan cara yang tidak biasa. Namun, saya percaya bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan setiap kecerdikan pun pasti ada batasnya." Raja terdiam sejenak merenungi kata-kata dari Abu Nawas. Ia menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan hanya karena akal yang tajam, tetapi juga karena pemahamannya yang mendalam tentang kehidupan dan hubungannya dengan Sang Pencipta. "Abu Nawas," kata raja akhirnya, "kau tidak hanya cerdik, tetapi juga bijaksana. Kau mengajarkan kami bahwa kecerdikan sejati datang dari hati yang penuh iman dan pemahaman. Aku berjanji akan selalu menghargai akal sehat dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang kuambil." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid sering meminta nasihat dari Abu Nawas, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk masalah-masalah penting kerajaan. Abu Nawas menjadi salah satu penasehat raja yang paling dihormati, dan kisahnya tentang ikan darat menjadi cerita yang dikenang sepanjang masa sebagai contoh kecerdikan yang dilandasi dengan kebijaksanaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah Abu Nawas menjalani sisa-sisa hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan, dihormati oleh raja, rakyat, dan bahkan musuh-musuhnya. Namanya terus dikenang sebagai sosok yang tak hanya pandai, tetapi juga bijaksana dan beriman. Dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa kecerdikan dan kreativitas dalam berpikir merupakan anugerah dari Allah yang harus digunakan dengan bijaksana. Abu Nawas mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah ketika dihadapkan pada tantangan. Dengan niat yang baik dan usaha yang gigih,
Tidak ada hal yang mustahil selama kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita untuk senantiasa berpikir positif dan melihat setiap permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, karena terkadang solusi datang dari arah yang tak terduga. Allahu a'lam bisawab. Demikianlah kisah dari strategi Abu Nawas menangkap ikan di darat. Semoga kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan kita inspirasi untuk selalu berpikir kreatif dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Jangan lupa untuk terus menebar kebaikan dan kebijaksanaan dalam setiap langkah kita. Mari kita akhiri video ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.